rutinan kita halal bihalal. Halal bihalal. Karena masih suasana lebaran. Solawatnya kita ada 4 solawat di Desa Kemuning Sari Kidul. Nanti malam ini kita kolaborasikan di sini. Dijadikan satu. Dijadikan satu kolaborasi. Untuk acara Sriwijaya ini yang sekarang. Acaranya apa? Baru pertama kali ketemu warga. Itu dari mana? Kepada pemuda atau warganya ya. Iya. Saya akoni gini dah, dua jempol. Oke, salut ya semua kru, salut kepada warga Bangeran teman-teman. Kantor Kepala Desa Gedung Putih Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber dan pecinta horor dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Untuk kali ini Mbak Uhu menghadiri Sriwijaya ya. Yang Bos Rino kemarin bilang di Kemuning Sari ya. Pas di Gedung Putih Sriwijaya hari ini sudah tertata ya, 6 subwoofer teman-teman, 6 subwoofer pakai yang box mening itu ya, box mening yang 2024. Untuk lo juga dipakai teman-teman, pakai 2 box lo, dan untuk lenre di sebelah kanan ada 4, di sebelah kiri ada 4. Total ada 8 lenre ya, 8 box lenre. Dan untuk perloadingan sound system Sriwijaya ini sudah selesai ya. Tinggal mungkin beberapa peralatan ya untuk Sriwijaya ini. Untuk acaranya ini acara solawatan teman-teman. Dan untuk Bos Rino masih belum kesini ya. Mungkin nanti sore ya, kira-kira habis duhur ini dibunyikan ya, karena nunggu Bos Rino. Dan untuk lighting di sini sudah sebagian ya sudah terpasang. Kurang paham pakai berapa lighting dan yang terpasang ada berapa, nanti Mbak Uhu hitung ya. Mbak Uhu mau perlihatkan dari sini dulu, tampak dari samping sound system Sriwijaya dan juga pentas ini ya. Untuk lokasinya teman-teman, di sini sangat gampang ya, sudah pasti tahu ke Gedung Putih ini ya, Kemuning Sari Jenggawa itu teman-teman. Nih, ini untuk Gedung Putihnya ya. Dan untuk tempat operator di sini sudah disediakan ya. Sudah disediakan. Dan untuk peralatan aksesoris mungkin ini ya, sudah ada 2 bagian. 2 box bagian box. Oke, sebelum Mbak Uhu mendekat ke sound system ya. Untuk Sriwijaya ini tim 1 teman-teman, tim 1 ya. Bagian mening-mening. Oke. Lanjut kita mendekat ke sound system Sriwijaya ini ya. Monggo yang fan-fan Sriwijaya yang menanyakan selalu job Sriwijaya ya. Insya Allah di mana ada Sriwijaya, insya Allah juga ada Mbak Uhu. Untuk lighting dulu, kita ke bagian lighting dulu ya. Untuk lighting di sini yang terpasang sudah ada 4 biji ya, 4 biji lighting teman-teman. Dan untuk parlet di sini cukup banyak ini ya. Sebentar tak hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 parlet ya. Mungkin ini masih ada yang belum terpasang atau sudah cukup. Dan untuk lighting ini, mohon maaf teman-teman perkataan
selalu meleset sedikit. Ini ya untuk lighting yang belum terpasang masih ada dua di bawah. Mungkin ini ada lagi ya. Dan untuk peralatan Sriwijaya di sini ini ya, bagian kotak-kotak dari peralatan Sriwijaya. Nih. Sepi karena kru ada di sana, di warung ya, di sebelah sana. Dan kita ke bagian sound system lanjut yang di sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan ya. Kalau dari HP mesti ketuker. Ini tampak dari box mening Sriwijaya itu ya, teman-teman. Di sini ada 3 sub. Ini kan singlean ya. Kalau dipecahkan berarti ini ada 6 box, teman-teman. Kalau dijadikan satu ini jadi 3 subwoofer. Dan untuk lo tribal itu ya, versi terbaru. Dan untuk lenre dibungkus ya masih. Dan untuk gedung putihnya ini ya, teman-teman sudah pasti tahu yang sering kesini ya, ngopi-ngopi nyore. Nih tampak dari belakang sound system Sriwijaya untuk subwoofer dan juga lo seperti ini tampak dari belakangnya ya. Dan untuk tampak dari lenre, belakang lenre seperti itu ya. Dan juga di sini ada sound control ya, teman-teman. Mohon maaf kalau salah ya. Yang benar monggo di komen juga ya, teman-teman. Ini kata Mbak Ho sound control. Lanjut ke sebelah kiri. Untuk perkabelan di sini untuk subwoofer sudah terpasang. Tinggal beberapa ini cuman, teman-teman. Intinya satset ya untuk Sriwijaya ini. Kita keliling ke belakang pentas dan juga sound system. Dan untuk yang bagian kiri ya, bagian kiri tampak dari belakang sound system seperti ini ya. Oke, monggo merapat ya, ramaikan nanti malam teman-teman acara solawat. Monggo solawat horek bareng Sriwijaya. Dan untuk armada ya, armada Sriwijaya yang seperti biasanya armada truk itu ya, teman-teman. Untuk yang pick up gak dipakai, gak dibawa maksudnya ya, cuman pakai 2 armada. Dan untuk tampak dari depan sebelah kiri sound system Sriwijaya sama 3 sub ya, total ada 6 subwoofer. Dan Mbak Ho mau perlihatkan situasi seperti ini ya, sangat luas ya. Ini masih sepi karena untuk info ini masih belum ada ya. Kalau bagian warga sini sudah pastinya tahu ya, untuk di luar sini masih belum tahu. Monggo merapat dan ramaikan. Oke Mbak Ho lanjut tak perlihatkan dari arah sana ya, dari depan sana biar lebih jelas. Bagian kru ada di sana ngopi. Kita perlihatkan ini dulu, apa namanya ini, ini ya lokasi
kantor kepala desa Gedung Putih, Desa Kemuningsari Kidul, Jalan Kartini 102, Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah ya. Oke, Desa Kemuningsari, Kecamatan Jenggawah, teman-teman. Biar lebih jelas untuk lokasinya ya. Dan untuk tampak dari ini sound system ya, dari arah masuk pintu seperti ini ya. Ini kalau dari jauhnya serasa begitu kecil. Dan ini Gedung Putihnya, teman-teman. Dan Mbak Uhu mohon maaf ya, seperti biasanya jika perkataan Mbak Uhu atau review Mbak Uhu dan tingkah laku Mbak Uhu yang kurang baik, Mbak Uhu mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Karena Mbak Uhu ini sudah memberikan yang terbaik ya, dan selalu support channel Mbak Uhu ini ya, agar terus berkembang dan Mbak Uhu tambah semangat ya. Monggo ramaikan di komenan ya teman-teman, saling sapa buat pecinta horor dan fans Sriwijaya ya. Dan diutamakan komen yang positif ya teman-teman. Oke, mungkin review sound system Sriwijaya Mbak Uhu akhiri sampai di sini dulu ya, karena masih belum cek sound, mungkin habis duhur ini sudah mulai cek sound. Dan Mbak Uhu mohon maaf lagi jika Mbak Uhu gak sampai ke cek soundnya ya, karena Mbak Uhu nanti habis duhur ada acara ya. Bukan Mbak Uhu sih teman-teman, tapi Pak Uhu. Pak Uhu nanti ada acara, jadinya mungkin gak sampai ke cek sound ini ya. Oke, mungkin Mbak Uhu akhirnya sampai di sini dulu. Buat fans Sriwijaya, pecinta horor, pecinta selawat, dan juga fans Mbak Uhu, semoga kalian disehatkan terus dan dilancarkan segala urusan ya, dan dipermudahkan rezekinya, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinan kita halal bihalal karena masih suasana lebaran, walaupun di akhir Sawal. Jadi kegiatannya itu kita punya selawat jamiah atau doa bersama setiap Jumat manis. Di balai desa itu rutin setiap Jumat manis, juga ada santunan anak yatimnya. Ketika kita event besar seperti saat ini, kita ada halal bihalal diadakan di halaman seperti ini. Ini juga dari jamiah yang ada di setiap Jumat manis itu, kita mengundang juga masyarakat yang bukan anggota tapi jamiah-jamiah yang ada di Kemuning. Terus untuk solawatnya, kita ada 4 solawat di Desa Kemuning Sari Kidul. Nanti malam ini kita kolaborasikan di sini. Dijadikan satu kolaborasi. Ini Kemuning bersama ya. Kemuning bersama. Nggih. Solawatnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan juga ada pengajian umumnya yang dihadiri punya Haja Laila dari Banyuwangi. Haja Nur Laila ya. Kira-kira mulai dari jam berapa, Bu? Nanti ini karena acara solawatnya yang untuk kolaborasi kita buat di praacara. Jadi kita mulai jam 7 itu sudah mengadakan kegiatan solawat itu. Mungkin nanti sampai jam 9 atau setengah 10 selesai, terus lanjut pengajian. Sama santunan anak yatim 36 anak. Oke, terima kasih Bu Kades. Ini Bu Kades ya teman-teman. Semoga nanti malam lancar acaranya, dan buat Bu Kades sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan rezekinya Bu. Oke, siap. Untuk kru Sriwijaya di sini ya teman-teman, masih santai. Ngopi bareng. Kan belum salam. Oh iya. Ini sambil ini tanya ke Mas Jihu ya teman-teman. Sebentar ya. Ih.
Oke, Mas Jiho, ini mau tanya Mas Jiho, untuk acara Sriwijaya ini, Mas. Kenapa? Untuk acara Sriwijaya ini yang sekarang. Acaranya apa, Mas? Acara solawatan, pengajian. Mungkin mulai jam berapa, Mas, nanti? Habis sisa. Habis sisa untuk pengajiannya ya, Mas? Pengajiannya. Dan untuk solawatannya, Mas? Ya, bareng mungkin. Bareng? Mungkin solawatan dulu, baru pengisian. Baru pengisian ya, teman-teman. Kawin masal yang terakhir. Yang terakhir kawin masal. Kawin masal. Dan untuk perloadingan Sriwijaya ini tinggal apa, Mas? Ini sudah selesai semua, cuma nunggu genset aja. Oh, tinggal nunggu genset ya? Iya, anak buang ya, Rim. Satset. Juragannya siapa? Juragannya apa? Juragannya, Mas. Ibu Ella. Ibu Ella. Oke, okay. Okay, terima kasih Mas Jihu. Apa? Iya. Gimana Mas? Mas, untuk yang kemarin di Bangeran itu? Kemarin itu sih mantap, warnanya kompak, nggak ada di Jember kayak gitu. Baru pertama kali ketemu warga. Gak ada. Itu dari mana? Warga yang kompak kayak gitu. Maksudnya di Jember satu itu. Itu bukan Jember. Kompak dari datang sampai pulang. Sampai pulang. Bangeran, Mas. Bangeran. Ah iya. Bangeran. Kepada pemuda atau warganya ya. Iya. Saya akoni gini dah, dua jempol buat warga Bangeran. Bangeran, nah. Enggak ada satu Jember kayak gitu, enggak ada. Kompak ya. Iya, ah, betul. Semenjak saya Samsonan tuh enggak ada. Enggak ada. Baru pertama itu ya, Mas? Baru pertama itu. Baru pertama kompak itu. Warganya. Kompak. Salut. Oke, salut ya. Semua kru salut kepada warga Bangeran, teman-teman. Karena sangat kompak. Oke.